biasa, pagi ini saya akan membuat video lagi, mumpung ada waktu selesai. Dan untuk kesempatan ini, saya akan membuat video perjalanan kereta api lagi, yang bertempat atau lokasinya di perlintasan pintu kereta api di Jalan Baru, masih di Kota Banjar. Tadinya mau ke Langkah Pelancar, cuman karena kendala waktu yang sudah siang dan mau jam 9 kereta api Serayu sudah mau datang, jadi saya ambil tempat yang terdekat saja, yaitu di pintu perlintasan kereta api atau palang pintu di Jalan Baru. Ini jalannya muter-muter lewat Pasar Sagala. Mungkin sebentar lagi lah, 20 menit, 15 menit lagi sampai. Langsung sajalah. Gaspol aja, gaspol aja, gaspol, gaspol, gaspol. Tadi kereta api Serayu sudah lewat dan sayangnya saya ketinggalan momen spesial, yaitu kereta api Pasundan lewat dari arah barat dari sana, dan di sana spotnya sangat bagus sekali dan tentunya relnya pun belok atau menikung, itu sangat bagus untuk sesi pemotretan atau untuk di video. Ya tidak apa-apalah, yang penting saya sekarang nggak ketinggalan kereta api Lodaya. Karena kalau ketinggalan kereta api Lodaya, kesal deh nggak ada guana tuh. Duh, lapisan itu nya. Padahal jam 11 lebih 4, tapi can datang kene wae. Ngetem heula ta, Pak. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Lodaya datang juga. Aduh ya Allah, panas pisan ya bayi teh.
setelah ditunggu-tunggu, akhirnya momen-momen yang sangat spesial itu muncul juga. Kereta api Kuta Jaya Selatan dari jalur 2 masuk jalur 1, dan yang spesialnya adalah belok nak jika orai lah, inti nama gitu ya, tembau ya kayaknya. Suara wesel ngegesek-gesek manja. Datang aya hiji deui anu paling spesial, yaitu momen langsir lokomotif KA Pangandaran dari jalur dari arah timur ke arah barat. Ya, kita langsung saksikan sajalah keindahan-keindahan menurut versinya. Juga suara wesel decap-decit seperti itulah. Mungkin seperti itulah momen-momen setiap perjalanan kereta api, karena setiap momennya pasti akan ada cerita atau keindahannya sendiri-sendiri. Tadi sudah mengambil atau hunting kereta api Serayu, Lodaya, terus Lodaya, Kuta Jaya sama Pangandaran. Bonusnya ada langsiran ke Pangandaran, dan ya lumayan seharian di PJL. Panas tapi tidak apa-apa, panas juga yang penting saya puas. Dan nextnya saya akan hunting lagi di Cirahong, Ciamis atau Manonjaya untuk melihat keindahan yang berbeda di jembatan yang terkenal indahnya itu. Dan see you next video. Semoga kalian enjoy dengan video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar bisa terus mendukung atau bisa melihat perkembangan-perkembangan channel saya, dan bisa melihat video-video terbaru, hunting-hunting terbaru kereta api dari saya, Jimmy Irawan. Bye-bye.